Rayo Vallecano memberikan kekalahan perdana untuk Real Madrid. Real Madrid akhirnya mengalami kekalahan perdana di La Liga musim ini. Bermain di markas Rayo Vallecano, Los Blancos kalah tipis 3-2 pada pekan ke-13 Selasa 8 November 2022. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menanggapi kekalahan yang didapat timnya tersebut. Babak pertama berlangsung sengit dengan langsung terciptanya 4 gol. Rayo mencetak gol melalui Santi Comesaña di menit 5 dan Alvaro Garcia di menit 44. Sedangkan Real Madrid mencetak gol penalti melalui Luka Modric di menit 37 dan sundulan Eder Militao di menit 41. Rayo kemudian mencetak gol ketiganya di menit ke-68 melalui penalti Oscar Trejo. Madrid gagal memanfaatkan sisa waktunya yang ada untuk mencetak gol. Kekalahan ini menyebabkan Real Madrid tertahan di peringkat kedua dengan torehan 32 poin, tertinggal 2 poin dari Barcelona yang ada di puncak klasemen. Sedangkan Rayo naik ke posisi 8 dengan koleksi 21 poin. Respon Carlo Ancelotti. Arsitek tim Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku kecewa dengan hasil yang diraih anak asuhnya kali ini. Ia menyoroti lemahnya para pemain Real Madrid dalam memberikan perlawanan kepada tuan rumah. Kami harus sedikit lebih tangguh. Kami kecewa dengan kekalahan, tapi ini musim liga yang panjang. Kami kesulitan bermain dari belakang. Juga kehilangan beberapa duel individu. Kualitasnya sedikit kurang bagi kami untuk menggambarkan permainan. Kami memiliki peluang untuk mencetak gol dan kali ini sedikit di bawah standar, ucap pelatih asal Italia itu. Soal kebugaran, Carlo Ancelotti membantah bahwa kekalahan yang didapat timnya kali ini karena rotasi yang ia lakukan, terutama menjaga kebugaran pemain-pemain yang akan tampil membela negara masing-masing di Piala Dunia 2022. Namun ia mengaku bahwa pada jadwal yang dilakoni Real Madrid cukup bertambah pada konsistensi permainan. Ini tidak terkait dengan Piala Dunia, tapi kami telah memainkan banyak pertandingan. Ini terjadi pada setiap tim yang harus bermain setiap 3 hari. Kami tidak segar seperti sebelumnya, ucap Ancelotti. Evaluasi. Carlo Ancelotti menyebut beberapa hal untuk dijadikan bahan evaluasi menyusul hasil minor di markas Rayo Vallecano. Satu diantaranya adalah Real Madrid sebenarnya tampil dominan pada laga ini. Total 16 kesempatan mencetak gol mereka memiliki, namun hanya 2 upaya yang tepat sasaran. Tim telah tampil sangat baik di tahap pertama musim ini dan akan melihat apa yang terjadi hari ini. Tapi sekarang kami harus memikirkan pertandingan kami berikutnya, ucap Ancelotti.